Boy, Blibli lagi bagi-bagi happy nih. Dari tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli 2020. Kalian bisa dapetin ekstra cashback dan gratis ongkir sepuasnya. Kalian juga bisa dapetin diskon HSR Wheel sampai dengan 50% plus ditambah lagi 10%. Ganti velg HSR di rumah aja. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Ni hao ma, wo yao, review velg HSR Wheel yang baru masuk tanggal 11 Juli 2020. Kontainer pertama itu kita banyak velg rally. Tapi ada juga velg elegan. Yang pertama kita punya dari sana ternyata. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow. Kita punya velg. Ini namanya rally ya. Tuh dari namanya aja udah ketahuan kan rally. Ini lihat, ini yang spesial adalah modelnya udah pasti rally. Terus kita udah spesial emboss tuh. Karena ini adalah original desainnya kita. Jadi kita udah spesial emboss HSR Wheel di wheelsnya, sama ada TKB Group Indonesia. Ini original design tapi udah lama banget. Jadi ini mungkin keluarnya tahun 2018 mungkin. Jadi 2018, tapi karena modelnya apa namanya populer gitu ya, maksudnya diminatin. Jadi kita pesan lagi. Nah, ini juga udah, ini masuk lagi. Nah, ini ukurannya ada dua. 17x7. Cuma yang bedain itu lubangnya. Yang satu lubang 8 itu untuk PCD 4x100 sama 4x11, which is itu buat City Car, Avanza, terus Brio, Livina, Yaris, pokoknya semua City Car yang lubang 4. Sama ada lubang 10, yang lubang 10 itu untuk 5114 sama 5100. Kalau 5114 kan udah umum, kayak Expander, Terios, HR-V, semua mobil Jepang yang lubang 5 itu udah. Jadi ini bisa untuk semua mobil Jepang lubang 4 dan lubang 5 lah gitu. Nah, untuk kalian yang punya Sienta tuh kan susah nyari velgnya, boleh nih pakai velg ini. Kan bagus juga kan, Sienta kan mobilnya petak-petak gitu, kalau dikasih palang yang flat biasanya sih bagus. Tahu gua biasanya kalau dipasang jadi bagus. Terus yang kedua, kita punya velg rally lagi. Ini namanya WRX. Nah, WRX itu namanya terinspirasi dari balap WRC kan, WRC, WRX kan. Nah, kita punya ring 16x7, itu kita punya dua warna, dua warna. Ada bronze, sama ada white. Nah, nanti mungkin nextnya, sama black ya, tiga berarti ya. Kita punya tiga warna, jadi ada black, bronze, dan white. Nah, kalau yang mau gayanya rally banget nih, biasanya suka orang nyari white tuh biasanya. Terus ini 16x7, lubangnya 8, offsetnya 45 ya. Jadi ini velg karena kita original design kita sendiri, jadi kita udah sesuaiin sama mobil-mobil yang ada di Indonesia. Jadi kan biasanya kan orang-orang susah tuh nyari tuh, gue mau rally tapi maunya yang rata body atau masuk ke dalam. Biasanya susah karena biasanya offsetnya 38, 40. Nah, ini sekarang kita 45. Yang 17 tadi offset 45, yang 16 ini pun offset 45. Jadi udah, pokoknya fitment-nya udah mantep lah. Nah, ini malah kalau di sini kita di spoke-nya bener-bener ini banget kan. Bener-bener terekspos banget bahwa ini original desainnya HSR tuh.
Terus di sini juga ada HSR Wheel, terus ini TKB, dan pastinya sih SNI ya. Dan ini JWL ini kan SNI-nya Jepang. Jadi velg kita itu bisa dijual ke Jepang gitu, diterima. Udah lulus lah ibaratnya, lisensi Jepang pun udah lewat gitu loh. Terus yang ketiga kita punya rally lagi. Rig 16x7, offsetnya 45 juga, mantap offsetnya. Itu modelnya namanya WRC. Jadi kalau yang itu WRX, ini WRC. Nah, kalau ini bedanya sama yang itu tadi, ini dia ada sirip-siripnya nih, terus spoknya lebih kecil. Kalau yang ini kan dia spoknya gede, terus ada gotnya. Ya, oh ya ini ya. Nah, ini lebih gede, ada spoknya, kasih cok-cok ini. Kalau ini dia tengahnya flat, tapi dia ada sirip-siripnya di pojok, di apa namanya, bibir dalamnya gitu loh. Di spoknya dibikin sirip, jadi kelihatan kayak disc gitu. Nah, ini juga original desainnya kita, 16x7, offset 45. Kalau ini kita masuk cuma satu warna, grey doang. Nah, mungkin nanti next container ada lagi sih warna lain, kemungkinan ya. Ini juga pokoknya semua original design kita biasanya udah ada emboss-embossnya sih. ASR Wheel, TKB Group, kayak gitu. Udah ada embossnya semua. Terus lanjut, yang ketiga ini kita punya, empat. Yang keempat kita punya model elegan. Ini namanya Gangnam. Kalau Gangnam udah tahu dong terinspirasi dari apa? Iya, betul sekali. Nah, ini ya. Kita punya Gangnam. Kalau ini sih modelnya terinspirasi ya. Terinspirasi dari apa? Kalau lu enggak tahu, kalau orang-orang pelek pasti tahu ini terinspirasi dari apa. Cuman ini udah kita modify dikit dan kita tambahin emboss HSR. Gitu. Nah, ini speknya adalah 17x7.5, 8.5, jadi dia belang. Nah, ini kalau ini belakangnya ada nih sebenarnya, Pan. Belakangnya mana, Pan? Nah, ini lanjut kita yang belakangnya ya. Ini kita keren ya, udah pakai ini nih, Trendsetter Domination. Jadi ini bonus ini ceritanya. Apa namanya, penutupnya ini bonus. Jadi kalau setiap kali orang yang beli velg kita kasih ginian untuk mandi supaya nggak basah rambutnya. Iya benar, serius nih. Gini kan? Oh, biar nggak basah rambutnya. Gini. Jadi setiap kali kalian yang semua yang beli pelek HSR udah pasti dapat ini ya guys, jangan lupa diminta. Lumayan buat nggak basah rambutnya kalau mandi keramas. Siapa tahu lagi nggak mau keramas ya kan? Iya benar. Lah, iya. Biar nggak basah kan rambutnya nggak? Iya. Terus habis itu, nah ini belakangnya, ini model Gangnam, ini model elegance lah ini, ya model elegance Gangnam. Sengaja kita bikinnya lubang 8. Pasti ini sih kita dibully-bully sih, karena kok model elegance bikinnya lubang 8. Tapi ya karena tuntutan pasar, ya udah kita mau nggak mau bikin lubang 8. Karena maksudnya kalau orang-orang yang perfeksionis gitu ya, dia maunya lubang 4. Karena kan lebih keren gitu, nggak ada lubang yang sisa kan kalau kepasang. Kalau begini kan pasti ada lubang yang kesisa nih kalau pasang. Jadi saya kalau pasang 400, ini ada lubangnya. Kalau menurut mereka sih jelek, tapi ya gimana lagi, kita sebagai penjual, produsen kan kita ikutin kemauan pasar aja, ya kan? Nah, kalau misalnya lubangnya 8 begini kan, itu bisa untuk banyak mobil. Jadi maksudnya kayak untuk Avanza, Xenia, Brio, Jazz, Yaris. Pokoknya semua mobil 400 dan 414 bisa. Kalau kita lubang 4, mau nggak mau kita mengorbankan yang 400 atau yang 414, seperti itu. Oke, terus yang kedua, yang terakhir, kita punya namanya NE7. Nah, NE7 ini, ya kalau dari namanya aja udah tahu kan, NE7 berarti spoknya 7. Nah, kalau ini modelnya gayanya itu elegan iya, tapi sporty juga iya. Jadi sporty elegan. Jadi satu kontainer ini kita punya tiga desain ya, tiga aliran ya. Nah, ini kayak gini nih. Kita udah upgrade nih sekarang. Kalau dulu penutup apa namanya, showernya masih polos, sekarang udah ada Trendsetter Domination. Bisa nggak HSR jadi Trendsetter Domination? Terus, yang terakhir NE7. Nah, NE7 ini kita punya lebar 7.5x9, jadi dia belang ya, 7.5x9, warnanya black polish. Nah, kalau ini sporty elegance lah, jadi sportinya juga ada, elegansnya juga ada. Terus stance-nya juga ada, karena dia belang kan, 7.5x9. Ini 17, 7.5,
depan offset 42, belakangnya 17 kali 9, offsetnya 40. Offsetnya 30 kalau yang ini. Nah, jadi dia ini yang kalau mau belakangnya rada-rada keluar bodi dikit pakai ini. NA7. Namanya. Nah, ini nama ini apa dia udah pakai sistem baru ya namanya undercut. Jadi kalau biasa kan ini kayak gini kan kalau yang normal kan lipsnya di setara sama batang. Kalau ini dia di dalamnya jadi undercut namanya. Pentilnya di tengah-tengah. Ya itu teknis banget sih. Kalau kalian mungkin lihat modelnya aja cocok atau enggak. Ini cocoknya di mana? Kalau menurut gue sih ini Livina cakep. Livina sama Avanza sih cakep. Kalau ini ya Jazz, Yaris, Brio gitu cakep. Jadi kita resultnya dari satu kontainer ini kita punya tiga macam gaya ya. Yang pertama kita punya Rally Look. Rally Look itu ini WRC, WRC, WRX sama Rally. Terus kita punya benar-benar yang racing style itu kita punya Shinjuku. Oh, Shinjuku ini belum di review. Nah, ini yang terakhir nih berarti yang ini yang terakhir. Oke, yang terakhir kita punya velg Shinjuku. Nah, Shinjuku ini belang 17 7,5 17 9. Offsetnya 38 sama 28. Nah, ini favorit banget nih Shinjuku nih. Biasanya masuk bentar langsung habis. Soalnya dia modelnya bagus lah ya. Concave, kelihatan gede palangan sampai ujung terus concave. Terus gayanya benar-benar sporty banget sih. Itu yang bikin orang suka sih. Simple, sporty gitu loh, enggak ribet. Itu yang biasanya bikin orang suka. Oke, jadi result dari kontainer ini kita punya 3 desain, 3 model, 3 gaya. Satu itu yang rally look, ini 1 2 3 4 nih, rally look, WRC, rally sama WRX. Terus kita punya yang racing style banget, itu Shinjuku. Terus sama kita punya yang elegant style, itu ada Gangnam sama ada NA7. Oke. Sekian dulu vlog unboxing kontainer yang masuk tanggal 11. Next kita buat konten yang kontainer berikutnya.